Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mudin Leo. Di video kali ini saya akan memperkenalkan dan memberitahu pada teman-teman, yaitu trik menyambung kabel fiber optik dan memperkenalkan itu warna-warna kabel dari mulai 1 sampai 8. Pertama-tama saya akan memberitahu kita, yaitu ini adalah contoh. Ini adalah contoh kabel, untuk kabel yang saya kasih tahu sekarang. Ini pertama-tama ini dari warna biru ini adalah nomor 1. Terus warna oranye adalah nomor 2, warna hijau nomor 3, dan warna coklat nomor 4. Lepas itu warna ini, apa itu, grey nomor 7, 6, nomor 5, putih nomor 6, merah adalah nomor 7, dan hitam nomor 8. Dan mari kita lihat keseruannya di dalam. Dan di sini akan tertampak kayak gini. Ini adalah splashing yang ada di sini semua. Ini dari sini kita boleh lihat. Ini warna biru. Warna biru ini adalah warna nomor 1. Nah, yang warna oranye adalah warna nomor 2, hijau nomor 3, nomor 4 adalah coklat, nomor 5 grey, dan nomor 6 adalah putih, dan nomor ini 7 adalah merah, dan di sini masih tersambung 7 saja, tinggal warna hitam. Warna hitam akan saya cari. Dan ini adalah yang sebelah sini adalah kabel fiber optik yang ada warna biru. Ini adalah dari yang asli, bukan sepenya. Ini di sini tertata rapi, yaitu ini dari splash-splashnya ini setelah di splash dan bentuk inilah setelah digulung kayak gini. Setelah digulung kayak gini. Nah, kayak ini. Mudah-mudahan kayak gini. Itulah trik memasang kabel fiber optik yang bagus dan tertata rapi. Nah, dan mari kita lihat keseruannya lagi. Let's go. Top. Halo guys, sebelum ini berlanjut, saya Mudin Leo akan memberitahu pada teman-teman, yaitu warna-warna dari kabel. Pertama-tama kabel fiber optik itu ada 8 warna. Yang pertama saya akan kasih tahu pada teman-teman, yaitu pertama adalah warna biru. Inilah warna biru adalah warna pertama nomor 1 dari urutan kabel fiber optik. Yang kedua adalah warna oranye. Warna oranye adalah warna nomor 2. Selalunya disimpan di sini di atas. Yang ketiga adalah warna hijau. Warna hijau adalah warna nomor 3. Yang keempat adalah warna coklat. Dan jangan lupa teman-teman, yang kelima adalah warna grey. Yang keenam warna putih, yang ketujuh warna merah, dan yang terakhir adalah warna hitam, adalah warna nomor 8. Selalunya kabel fiber optik ini banyak jenis, ada yang 2 core, ada yang 8 core, ada yang 12 core, ada yang 48 core, ada yang 72 core, dan ada yang 96 core. Dan ada yang paling besar juga, ada yang 144 core, yang terakhir 288 core. Di setiap kabel itu semua ada 8 warna macam ini, dan dipecah-pecah dari kecil sampai besar sampai kecil. Dan bagi para teman-teman yang belum tahu warna-warna kabel fiber optik, ini saya terangkan satu persatu tadi. Jangan lupa diteliti, berhati-hati sebelum menyambung, dan
bagi para teman-teman yang ingin belajar fiber optik, kabel fiber optik cara menyambungnya kayak gitu. Dan itulah tata cara, trik-trik mengenal warna dari kabel dan warna dari semua kabel-kabel fiber optik. Ini adalah kabel yang membuat internet laju, yaitu bisa dimanapun. Dan itulah, nah ini, inilah caranya menyambung dan menyusun slipnya kabel fiber optik. Nah, kayak itu. Nah, inilah suasananya. Dan triknya yang ini biasanya kami simpan di yang main kabel. Nah, yang besar itu kan, teman-teman bisa lihat itu main kabel yang besar. Nah, itu kita susun di sini. Di sini jangan mengganggu kabel yang untuk indoor kabel ke dalam rumah-rumah. Ini yang dari outset, ini untuk main kabel saja. Dan di sini baru slipnya dipecah untuk sambungan ke dalam, yaitu ke dalam rumah-rumah, biasanya internet yang dalam rumah, dalam building, atau dalam rumah-rumah customer, yaitu disambung dari ini yang warna biru ini adalah ini. Dan terkumpullah di sini, ini kabel yang hitam ini dari sini, ini masuk ke sini karena untuk supply ke dalam rumah building atau apartemen-apartemen mana-mana pun. Nah, ya itulah keseruannya tata cara menyusun dan mengenal warna-warna kabel fiber optik. Nah, kayak gitu. Dan mari kita lihat keseruannya dan tata caranya menyambung kabel fiber optik melalui mesin splicing. Nanti akan saya kasih tahu lagi. Tadi yang saya sudah bilang, nah ini dari susunan kabel-kabel yang saya kasih tahu tadi. Nah, ini. Yang sebelah biru sini ini adalah kabelnya fiber optik yang warna biru. Kalau yang warnanya oranye itu biasanya spare-nya. Yang di sini susunnya dari sini. Ini cara menyusunnya kayak gini. Antara kabel pigtail sama yang fiber optik disambung melalui ini. Ini adalah slip namanya. Ini slipnya. Di sini-sini ini semua ini slip. Ini adalah slip. Ini warna hijau pertama, oranye kedua, biru pertama, oranye kedua, hijau ketiga. Keempat adalah coklat, kelima adalah grey, nomor 6 warna putih, yang nomor 7 adalah warna merah. Dan bagi para teman-teman yang ingin melihat secara langsung, ini adalah susunan kabel fiber optik di box FAT. Ini selalunya kami menyambungnya di sini. Jangan lupa kita harus mengetahui yang dari sini ya, ini kabelnya dari sini. Ini harus jangan jaga terapi-rapi. Karena apa? Ini adalah main kabel. Main kabelnya ada di sini. Ini jangan mengganggu ini. Kalau ini putus, semua power untuk internet telepon semua tidak ada, nanti hilang. Nah, kayak gini. Ini bentuknya kayak gini, boxnya. Kan kita sudah tahu kan? Ini adalah trik tata cara menyusun dan menyepleseng kabel fiber optik. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuknya ya kayak gini. Ini adalah cara mengupas kabel fiber optik. Ini ada dua warna, ini saya kupas. Ini yang pakai itu. Pakai itu. Ini kupasnya pakai dua ini. Nah, ini. Dia ada warna, saya kupas ha. Pertama, nah ini sudah dimasukkan slipnya, sudah dimasukkan kan. Lepas itu saya akan mengupas dan men-shapling. Ini adalah clipper ukurannya kayak gini. Ini nanti akan dipotong untuk menyambung kabelnya. Setelah kabel dipotong, spacing ini warna biru, ini
Piktonya tadi, mari kita saya tutup macam ini. Nah, setelah saya tutup, nanti akan kelihatan kayak gini. Kelihatan kayak gini. Nah, kayak gini. Setelah kelihatan kayak gini, nanti kami set. Nah, oke. Okay. Setelah di set, nah ini setelah tutup, akan keluar kayak gini. Nah, ini. Nah, itu. Menanjakan kabelnya akan disambung, dan pelan-pelan ini ada cara menyambung kabel fiber optik kayak gini. Nah ini, inilah caranya. Ambil menit, kita akan menyambung balik agak gini. Caranya kayak gini. Nah, inilah cara menyambung kabel fiber optik kayak gini. Nah, gini kan. Nah, dia akan menunjukkan hasilnya berapa cantiknya nanti. Nah, kayak gitu. Setelah cantik, nah ini akan saya reset kayak gini. Nah, sudah oke. Sudah oke kan? Sudah oke, kami akan, nah setelah sudah tersambung kayak gini, saya akan masukkan ke heat. Heatnya di sini. Nah, masukkan di heat di sini. Nah, di heatnya di sini. Di heat di sini kan. Di sini mengikut ukuran dan, nah kayak gini. Nanti masukkan heat di sini ya, gini kan, nampak kan. Terus kita tutup, kita tutup pelan-pelan, kita tutup kayak gini. Nah, nanti ada sudah menunggu sampai hasilnya heat, sampai hasilnya, kalau sudah menunggu, tunggu sampai dia punya heat panas betul agar mendapatkan hasil yang sungguh luar biasa dan bagus. Nah, kita menunggu sekarang, menunggu hasil splashingnya. Nah, kayak gitu. Tunggu sampai dia berbunyi. Nah, sekarang dia berbunyi kan. Setelah berbunyi, dia akan menunggu dalam masa setengah menit. Dia nanti akan proses pendinginan ini. Ini masa proses pendinginan. Nah, tunggu sekali. Kami pun menunggu sampai proses pendinginan. Kalau sudah betul-betul dingin, kami akan ambil, angkat. Nah, kayak gini. Nah, sudah dingin kan? Kan saya ambil. Nah, saya simpan di atas. Nah, ini. Inilah hasil dari cara tata cara menyambung kabel fiber optik dengan senang. Nah, ini hasilnya kayak gini. Sudah hit bagus, dan tinggal saya menyusun kabelnya. Ini yang biru tadi, ini yang biru tadi sudah sambung. Yang ini piktel yang saya sudah sambung. Nanti akan saya review tempat lagi. Dan ini saya akan menyusunnya dengan bagus. Inilah tata cara penyambungan kabel fiber optik dengan trik ringkas dan ringan. Dan mari kita lihat keseruannya lagi. Halo guys, ini adalah tata cara menyambung kabel fiber optik. Nah, tengok, lihat. Nah, ini. Ini adalah mesinnya. Nah, tengok kan. Inilah caranya, trik tata cara menyambung kabel fiber optik. Ini layarnya. Kita lihat sampai dia hasil. Nah, hasil yang sangat bagus, sangat luar biasa. Lepas itu saya akan reset. Oke, pas itu baru kami panaskan. Nah, ini triknya, ini kabelnya hijau di sini, dan yang di sini akan menunggu sampai dia betul-betul panas. Ini adalah triknya, trik cara menyambung kabel fiber optik. Tanya kayak gini, dia ada tanda. Ini ada tanda panasnya di sini. Ini. Kalau dia sudah warna merahnya sudah habis, nanti ada bunyi kan? Mana ini kabel sudah cukup panas. Mari kita lihat keseruannya lagi. Cukup panas. Dan saya lihat di sini ya, ini. Saya kayak gini. Thank you.
Ini sekarang saya boleh ambil. Cuma triknya itu luar biasa. Mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah itu, dia sudah oke, menunjukkan oke, finish. Akan saya keluarkan. Ini adalah hasil spesialnya, ini dua kan, duanya kayak gini, bagus kan? Nanti akan saya susun di sini. Nanti akan saya susun di sini. Nanti saya triknya, cara menyusunnya, saya lihat nanti. Nah inilah hasil cara menyambung kabel fiber optik. Nah, dari semuanya, kita lihat. Nah ini kan, bagus sekali kan? Sini kayak gini, luar biasa. Halo guys, itulah tadi tata cara dan pemberitahuan bentuk dan warna-warna kabel fiber optik dari ada 8 angka, yaitu tadinya saya sudah sebutkan, dan cara menyusun kayak gitu semua. Dan saya kasih tahu para teman-teman, kalau mau belajar kabel fiber optik dan cara menyambungnya, saya dan juga saya berterima kasih. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, aktifkan lonceng dan share ke teman-teman kalian agar saya bisa mengupload video-video terbaru dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!